Terciduk liburan bareng Celine Evangelista, Stefan Pasaribu akui nyaman dekat janda Stefan William. Di tengah kabar kedekatannya dengan Marcel Widianto, Celine Evangelista malah diisukan memiliki hubungan spesial dengan penyanyi tampan, Stefan Pasaribu. Semua itu gegara Celine Evangelista dan Stefan Pasaribu terciduk liburan bareng dalam video yang viral di media sosial. Di mana Celine Evangelista dan Stefan Pasaribu tampak mengunjungi tempat yang sama. Raut wajah Celine Evangelista tampak bahagia ketika berlibur dengan Stefan Pasaribu. Sama seperti Celine Evangelista yang dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Marcel, sebelum terciduk dekat dengan Celine pun Stefan Pasaribu diduga memiliki hubungan khusus dengan penyanyi Gracia Jodi. Bahkan saat Gracia Jodi berulang tahun ke-26 pada Rabu, tanggal 30 Maret tahun 2022, Stefan Pasaribu menyiapkan kado khusus. Namun, Stefan enggan membeberkan kado apa yang ia akan berikan untuk Gracia Jodi kala itu. "Aku belain sih. Aku ada acara besok tapi aku belain datang ke tempat dia. Karena enggak enak udah diundang juga, nanti dia marah," kata Stefan saat itu. Namun, kini setelah kedekatannya dengan Celine tercium ke publik, Stefan Pasaribu mulai blak-blakan soal perasaannya dengan janda Stefan William tersebut. Bahkan ia tak ragu menyebut Celine sebagai wanita yang mengagumkan saat menghadiri sebuah program televisi di Trans TV. "Dia adalah sosok yang sangat mengagumkan," kata Stefan Pasaribu, Jumat tanggal 18 November tahun 2022. "Dia bisa menjadi teman saring yang baik, bisa kasih masukan yang baik juga. Ya aku nyaman aja kalau ngobrol atau dekat sama dia," tambahnya. Dari ucapan sang penyanyi, Denny Cagur selaku host pun penasaran soal status hubungan keduanya. "Sebenarnya, kalian itu temenan atau sudah lebih dari teman? Gini ya, lu sama gue kan temenan, nah Stefan ini sama kayak gue atau lebih dari itu?" tanya Denny Cagur. "Nah, beda," tegas Celine. "Berarti pacaran," sahut Denny Cagur lagi. Celine pun terlihat kebingungan menjawab pertanyaan tersebut. Satu yang jelas, bahwa ia menganggap kedekatannya dengan Stefan Pasaribu lebih dari sekadar teman biasa. "Kan aku bilang kita temenan kan temenannya beda," terang janda Stefan William itu. Sementara Stefan Pasaribu mengatakan bahwa dirinya ingin kedekatannya dengan Celine mengalir apa adanya. Meski saat ini hubungannya dengan Celine bukanlah sebagai pacar. "Kalau aku saat ini sih pengen jalanin aja, senyamanya aja," pungkas Stefan Pasaribu.